Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzal al-Quran bilisanin arabi mubin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul arsil azim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin tafsir At-Tanwir yang pada pembahasan yang lalu Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bagaimana sikap manusia terhadap petunjuk Al-Qur'an, apakah itu dengan segala bentuk penerimaannya maupun segala bentuk penolakannya. Maka pada kesempatan ini dijelaskan tentang bagaimana konsep penciptaan manusia, juga tugas dan fungsi manusia di muka bumi. Setelah pada pembahasan yang lalu pula, tepatnya pada ayat ke-29, kita diperintahkan untuk memiliki semangat atau etos afirmatif, semangat atau etos kesadaran pada faham yang baik terhadap dunia. Kalau orang yang punya faham baik terhadap dunia, maka dia senantiasa menjadikan dunianya sebagai ladang untuk amal solehnya, di mana Allah Subhanahu wa taala di situ dijelaskan menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi, semuanya di situ diungkapkan lakum, untuk kalian, ma fil ard, semua ada yang di bumi itu untuk kita semua. Karena untuk kita, maka kita harus mendaya gunakannya. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya 30, bahkan nanti dijelaskan pada ayat-ayat selanjutnya sampai ayat ke-39, di mana Allah menciptakan manusia itu dengan sengaja. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kedudukan yang tinggi. Atau di ayat yang lain disebutkan kan, fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya ciptaan. Memang bahkan ciptaannya sudah terbaik, tapi di sini dijelaskan, nanti kita akan bahas, bahwa kedudukan kita sangat tinggi. Lebih spesifik lagi dijelaskan di sini dengan ungkapan khalifah. Khilafah. Ah, udah khilafah. Ya memang, ya kalau kemarin didiskusikan ya, kata khalifah yaitu seakar kata dengan kata khilafah itu. Kata khulafa. Maka ketika ungkapan khilafah tidak ada di dalam Al-Qur'an, ya tentunya ada varian katanya dari kata khalifah, khilafah. Kemudian nanti bisa ditarik apakah kerana sosial kemasyarakatan, termasuk juga di dalamnya adalah politik atau sistem kenegaraan.
Dan tentu ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai khalifah, maka tentu ada konsekuensinya. Apa bentuk konsekuensi itu? Yang dalam ayat-ayat setelahnya nanti dibahas terkait dengan ada kodrat-kodrat di mana Allah Subhanahu wa taala bisa tampakkan kepada kita bagaimana sebetulnya esensi manusia. Sebagai khalifah manusia, maka tentu kita memiliki kodrat-kodrat insaniah yang nanti kita akan bahas pada ayat-ayat selanjutnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 30 sampai ayat 39, nanti ada kata-kata kunci yang tentu kita akan bahas. Diawali pada ayat ke-30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di ayat 30 Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, atau di sini juga sering disebut ya, memperingatkan dengan sebuah penegasan dengan ungkapan idh. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian mereka pun berkata, para malaikat, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini atau di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan di sana dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Kemudian Tuhan pun berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ada kata kunci di sini, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Penggunaannya di sini dengan kata ganti tunggal, inni. Karena memang penyebutannya Allah Subhanahu wa taala kadangkala menyebutnya dengan tunggal inni, tapi juga sering juga menyebutnya dengan dalam bentuk jamak. Inna, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Untuk pengungkapan inna di sini dalam arti kami yang dituju adalah Allah. Tapi biasanya dengan ungkapan kami di sini bukan berarti Allah atau Tuhan jamak banyak, tapi memang ada keterlibatan pihak lain yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, tapi Allah Subhanahu wa taala melibatkan pihak lain dalam proses turunnya Al-Qur'an. Sebagaimana juga di banyak di ayat yang lain juga bagaimana proses penciptaan manusia juga Allah Subhanahu wa taala melibatkan pihak lain. Tapi dalam proses menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ungkapannya dengan inni. Allah menyebut dirinya dengan kata ganti dalam bentuk tunggal. Tunggal pertama, sesungguhnya aku. Dia sendiri tidak melibatkan pihak lain. Tentu penyebutan ini menunjukkan bahwa keterlaksanaan perbuatan menciptakan manusia sebagai khalifah, dia tidak melibatkan makhluknya. Hanya Allah lah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini benar-benar mutlak kehendaknya, tanpa keterlibatan makhluknya. Memang dialah Allah yang menghendaki memiliki khalifah
dan memutuskan bahwa di antara makhluk yang diciptakan, manusialah yang menjadi khalifah. Nah, itu udah kehendak Allah mutlak. Suka atau tidak suka, kita ini adalah memang manusia yang memang secara mutlak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Kalau kita kaji dalam kaitannya bagaimana proses penciptaan manusia, ya tentu dalam proses penciptaan Adam. Artinya kehendak dan keputusan mutlak Allah ini menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini jelas tergambar dalam dialog antara para malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kelihatannya agak ada protes ya dari malaikat ya, dalam tanda kutip protes gitu ya, kelihatannya gitu dalam arti, tapi sebetulnya tidak tepat menyebut bahwa malaikat itu yaf'alu nama yukmarun. Nggak mungkin malaikat itu protes. Malaikat itu ya senantiasa taat, patuh, karena memang kalau dilihat dari kasat bisa dikatakan itu merupakan sebuah protes gitu. Tapi justru sebetulnya adalah merupakan sebuah penegasan untuk membuat sebuah kepastian. Di mana pengertian khalifah di sini adalah status yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses penciptaan. Status di sini melekat kepadanya selama keberadaannya di muka bumi. Ya, memang sudah dipilih. Dan ungkapan itu bukan dalam arti ungkapan yang protes, tapi ungkapan di sini pengingkaran, tapi dalam arti penegasan. Jadi ya mungkin sering kita benar, bukannya kayak gini, tapi sebetulnya dia tidak membantah, tapi dalam rangka untuk memperkuatnya. Dia melekat kepada manusia dalam hubungannya terhadap makhluk Allah yang lain. Status ini membuat manusia kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu lebih tinggi dibanding yang lainnya. Dibanding makhluk yang lain, dia lebih tinggi. Maka dengan kedudukan yang lebih tinggi ini sebetulnya ingin ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala, ingin menunjukkan. Jadi ungkapan yang sedikit dalam arti protes tadi itu sebetulnya ingin memberikan pengertian dan perhatian kepada manusia itu sendiri, bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah itu punya potensi untuk merusak dan menumpahkan darah. Jadi gak ada diskusi lagi, walaupun dalam tafsir apa benar itu pernah terjadi sebelumnya atau tidak, pertumpahan darah itu ada kerusakan atau tidak, tapi ini isyarat gitu. Jadi sebuah pertanyaan yang bernada negatif dan protes tadi itu sebetulnya menjadi bagian penting, isyarat kepada manusia itu sendiri, kepada kita sekarang ini, di mana kita sebagai khalifah itu enggak bisa ditawar-tawar. Maka karena sebagai khalifah, maka melekatlah potensi kedudukan kita bisa berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh malaikat tadi. Nah, potensi kita punya itu.
Dengan kedudukan itu pula, dia dapat mewujudkan kebaikan, kemakmuran. Jadi ada potensi. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha, gitu kan. Ada, dia punya potensi kefujuran, tapi juga potensi ketakwaan. Kenapa? Karena khalifah. Tapi jawaban Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ini syarat penting. Artinya bukan justru apa tadi penolakan atau dalam tadi protesnya malaikat itu justru kemudian diperuntukkan untuk manusia sendiri, di mana manusia itu punya potensi yang demikian. Karena dia menjadi khalifah, maka ada potensi dalam dirinya untuk melakukan sebuah kerusakan dan pertumpahan darah, sebagaimana juga punya potensi untuk menjaga kemakmuran dan kemaslahatan. Benar nggak Pak ya? Benar ya? Kadang-kadang kita dapati ada orang yang memang kerjaannya merusak dan lain sebagainya, tapi di aspek yang lain, atau mungkin saja kita kadangkala kita dalam keadaan yang demikian, tapi juga keadaan-keadaan yang juga salah. Sebetulnya kata khalifah di sini ya menjadi diskusi ya sekarang, apalagi ya, ya emang seakar ya. Khalifah itu dari kata kho'la'fa gitu kan. Kemudian seakar juga dari khilafah. Khalifah, khilafah yang sering diartikan artinya adalah niabah. Niabah itu artinya pengganti, menggantikan pihak lain. Maka sering disebut khalifah itu artinya wakil Allah, gitu kan, sering disebut wakil Allah. Wakil Allah dalam arti apa? Dia apa namanya? Menjaga kemakmuran bumi. Khilafah atau khalifah itu dalam arti menggantikan. Al-Asfahani dikutip di sini dalam tafsir At-Tanwir, penggantian bisa dari pihak yang digantikan, di mana penggantian ini bisa karena pihak yang digantikan tidak ada di tempat, bisa. Nah, saya enggak ada, kemudian digantikan dan sebagainya, itu dalam arti niabah atau khilafah. Kemudian konotasinya kemudian menjadi pergantian estafeta kepemimpinan. Nah, sering diartikan juga dengan istilah khilafah. Atau mungkin saja karena sudah meninggal, atau mungkin saja karena tidak mampu melaksanakan tugas dan lain sebagainya, maka harus diganti. Atau bisa jadi juga, kalau menggantikan itu kan bisa jadi bukan karena nggak bisa, tapi menggantikan karena memberikan penghormatan kepada pihak tadi untuk diminta untuk menggantikan. Kayaknya kamu lebih pas, kamu gantikan saya sajalah, gitu kan. Itu juga dalam arti yang penghormatan. Artinya kata khalifah diartikan di sini adalah dalam pengertian dapat menggantikan kedudukan atau peran, atau bisa jadi juga dalam arti mewakili. Maka di sini kemudian ada subjudul penting yang menjadi kaitan erat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifah, dalam arti di sini adalah wakil Allah. Dalam kedudukannya ini, maka dia harus mengelola kehidupan dunia. Inni ja'ilun fil ardi. Dia harus mengelola kehidupan dunia ini sesuai dengan ketuhanannya, sesuai dengan kerahman dan rohiman. Dia harus mengelola kehidupan ini dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang nyata, kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memerankan sebagai khalifah, peran pemakmur.
maka tentu namanya wakil, ia harus menjadikan dan mengedepankan apa yang menjadi panutan atau yang digantikannya, ya toh. Nggak mungkin kan, maka digantikan tapi kok kemudian tidak ikut pada ketentuan-ketentuannya, dalam arti proses kebahasaan yang tadi. Atau mungkin saja bisa jadi dalam perspektif kita sosial kemasyarakatan atau kebudayaan kita, dalam arti mengelola kehidupan ini dalam rangka untuk terciptanya kebaikan yang nyata. Sistem pengetahuan yang baik, sistem sosial yang baik, sistem tata artefak yang baik, semuanya secara kebudayaan. Supaya memang kita baldatun, toyibatun, warobun ghafur itu. Nah, ini dalam arti ini. Maka oleh karena itu, manusia harus menciptakan dan mengembangkan tiga sistem ini. Supaya dia berhasil menjadi wakil Allah. Tiga sistem itu apa? Ketiga sistem di sini dalam arti bagaimana dalam mengelola ini, dalam perspektifnya dia menjadi bagaimana kerahman dan rahimannya, bagaimana kemudian kebaikan dan keteraturannya, dan bagaimana juga mengembangkan sistem kehidupan yang baik. Nah, kalau tidak, maka dia termasuk kriteria orang yang atau wakil yang gagal. Untuk keberhasilan menjadi wakil Allah, khalifatullah, dia harus dapat menjadi pencipta bersamanya. Artinya bersama Allah subhanahu wa ta'ala, dia benar-benar menjadi, atau dalam istilah tafsir ini, jadi co-creator. Allah sang kreator gitu. Tapi dia menjadi co-creatornya. Bagaimana apa yang kemudian sudah ditentukan dan digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia berupaya untuk tegakkan, berupaya untuk senantiasa gelorakan di muka bumi, senantiasa dijaga di muka bumi. Nah, ini menjadi tugas kita sebagai manusia. Kita semua nih memerankan, bukan tugas hanya seorang ustadz, seorang kiai, atau seorang pemimpin saja, tapi semua kita ini. Semua kita, setiap pribadi. Tidak terkecuali, setiap yang hidup semuanya mengaku manusia, kita punya tugas ini. Jadi, kemudian dilanjutkan dengan, ya tadi, ada tadi saya sudah mengungkapkan dengan istilah bagaimana para malaikat tadi itu bertanya gitu, agak sedikit protes. Sebagaimana tadi yang saya ungkapkan, Mufassir menjelaskan bahwa mereka bertanya itu memang bukan dalam arti yang sedikit kalau dilihat secara kasat memang bernada protes, tapi sebetulnya bukan bernada protes, tapi sebetulnya mereka bertanya untuk memohon penjelasan, memohon petunjuk atau mengungkapkan hikmah apa sebetulnya di balik proses penciptaan Adam. Apa? Walaupun banyak tadi mufasir-mufasir tadi menganggap bahwa pertanyaan para malaikat tadi pertanyaan protes, pernyataan yang menyatakan keberatan atau pernyataan atau pertanyaan yang merasa apa bernuansa kedengkian. Tapi sebetulnya keberatan para malaikat itu tidak mesti kita pahami sebagai penolakan pada kedengkian, tetapi dapat kita pahami itu menjadi tadi ungkapan tentang potensi manusia. Yang bahkan nanti di ayat-ayat setelahnya, ungkapan tentang bagaimana manusia itu memiliki kodrat. Yang kalau kita faham sebagai kodrat sebagai manusia, maka kita harus menjaga itu. Jadi ada potensi. Jadi pengungkapan kalau bernada protes tadi itu, kalau kita balikan kepada kita manusia, itu berarti Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan potensi dasar manusia, di mana manusia kalau sudah memang ditunjuk sebagai khalifah, maka dia
juga di penguasa, ya kan? Wakil Allah, gitu misalnya, yang harusnya memakmur muka bumi, menjadi pemimpin yang baik, malah kemudian membodohkan rakyatnya, atau kemudian berlaku eksploitatif dan lain sebagainya, ini kan nggak jalan seberangan. Dalam tafsir di sini dijelaskan potensi ini dirasa perlu untuk diungkapkan dalam kisah itu supaya umat Islam berpedoman kepada Al-Quran dan menyadari benar, sehingga dia berusaha dengan sungguh-sungguh supaya kedengkian itu tidak terwujud dalam kehidupan mereka sebagai pribadi maupun kelompok, tidak. Supaya memang ungkapan tadi yang bernada keberatan dan kedengkian yang diungkapkan malaikat tadi itu, justru kita mendapatkan pelajaran bagi manusia. Karena kita punya potensi tadi, maka kita harus jangan melakukan demikian. Nah, ini ungkapan dari ayat yang pertama. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bukankah dia akan menjadikan di dalam muka bumi ini merusak, menumpahkan darah, sedangkan kami senantiasa bertasbih dan memuji serta mensucikan. Ada potensi yang memang harus kita sadari dari ungkapan. Ada penjelasan yang Allah Subhanahu wa taala siratkan melalui pertanyaan malaikat terhadap diri kita sebagai manusia. Gitu. Pesan itu yang harus diambil. Isyarat apa? Isyarat ini enggak ada lagi nanti diskusi apakah benar terjadi atau tidak. Apalagi kemudian apakah memang benar-benar malaikat tadi itu, kan bisa jadi malaikat menunjukkan sesuatu yang bisa jadi itu terjadi atau telah terjadi atau belum, kan bisa kita lihat. Apa kita bisa melihat misalnya dalam itu, sudah nanti jangan ikut kampanye, nanti kampanye kamu malah ke bacok, ke apa dan lain sebagainya, apa benar terjadi, kan belum juga tentu. Tapi ada pertimbangan gitu, yang akhirnya sebetulnya maksud dari ungkapan tadi itu adalah bagaimana dia hati-hati, bagaimana kemudian dia menghindari bahaya karena di situ ada potensi dan lain sebagainya, walaupun itu belum terjadi. Jadi langsung saja kita ambil pesan ayat ini kembali, kemudian pelajaran bagi diri kita bahwa Allah menciptakan diri kita sebagai khalifah di muka bumi ini, maka dari pernyataan dan pertanyaan yang bernada keberatan dan protes malaikat itu dipahami sebagai potensi dalam diri manusia, di mana manusia diangkat memang sebagai khalifah,